Viral, pria lempar piring isi nasi ke karyawan restoran. Kesal gegara tak diberi senyum. Sebuah insiden mengejutkan terjadi di sebuah restoran di wilayah Bandung Hilir Tanah Abang pada Senin 6 November 2023 sekitar pukul 6.30 menit waktu Indonesia bagian barat. Seorang pria yang merupakan tamu undangan dari seorang pelanggan restoran dengan reservasi ngamuk dan melempar piring kecil berisi nasi ke seorang karyawan. Pria tersebut melakukan aksinya itu diduga lantaran kesal tak disenyumi oleh karyawan restoran. Momen saat pria lempar piring berisi nasi ke karyawan restoran itu terekam kamera CCTV. Dan kini rekaman itu beredar luas di media sosial, salah satunya Instagram. Seorang pria marah-marah dan melempar piring kecil berisi nasi ke pelayan sebuah restoran di wilayah Bendungan Hilir, Tanah Abang, Senin 6 November 2023. Informasi diterima pria merupakan tamu undangan dari seorang pelanggan restoran yang telah melakukan reservasi. Ini narasi dalam keterangan unggahan itu, dikutip oleh Tribun Medan. Dalam video tersebut, tampak seorang karyawan wanita mendatangi dan memberikan sepiring nasi ke pelanggan. Namun saat nasi tersebut sudah sampai ke tangan pelanggan itu, pria itu malah melempar nasi tersebut ke karyawan yang berada di meja kasir. Dalam keterangan unggahan tersebut, kejadian itu bermula saat pria tersebut meminta tambahan nasi. Namun pelanggan yang melakukan reservasi menyatakan bahwa tidak boleh ada tambahan makanan karena semua pesanan sudah dibayar. Meski demikian, karyawan restoran tetap melayani seperti biasa dan memberikan tambahan nasi. Pria tersebut mengeluh tentang kurangnya senyuman dalam pelayanan dan dengan geram melemparkan piring kecil berisi nasi ke seorang pelayan. Saksi mata yang mengirimkan video Instagram tersebut mengatakan bahwa pria tersebut kemudian meluapkan kemarahannya di depan meja kasir, meremehkan pekerjaan pelayan, dan bahkan menyatakan bahwa pelayanan melakukan pekerjaan tanpa senyum. Manajer restoran bersama dengan tamu lainnya berusaha menenangkan pria yang marah itu. Meski demikian, kejadian tak menyenangkan itu masih berlanjut ketika pria tersebut kembali dan melanjutkan aksi marah-marahnya. Korban yang dilempar dan beberapa karyawan lainnya merasa kesal atas insiden itu. Video yang memperlihatkan tindakan tak terpuji pelanggan itu kini beredar luas di media sosial dan menuai beragam komentar warganet.